Karisa. Karisa. Hey, bangun. Lo nginep di sini? Hah? Iya, nanggung. Soalnya semalam laporan gue belum selesai. Lagi. No, no, mu. You'll see me there. Bahasa Indonesia, Jimin, gue gak ngerti. Pulang, Gi. Mandi. Enggak. Pulang. Nanggung, gue mandi sini aja. Ada apa? Saya mau melanjutkan proyek dari owner. Kan saya udah bilang, pending. Ya tapi... Ini belum siap. Iya, tapi Ibu harus lihat data-data yang saya kumpulin semalam, Bu. Ekspansi ini bisa berhasil kalau kita punya faktor pembeda. Dunia saat ini bergerak di era digitalisasi. Kita kurangi penjualan kertas, alat tulis, kita ganti dengan tas laptop, power bank, kabel charger, modem. Kamu tuh aneh-aneh aja. Saya akan tetap lanjutin sih, Bu, rencana ekspansi ini. Saya yakin saya pasti bisa. Ya udah terserah. Terserah itu maksudnya boleh lanjut atau terserah. Bener, Bu. Thank you so much, Bu. You won't regret this, okay? I already did. Oh ya, Clarissa. Iya, Bu. Bisa nggak kamu itu kalau pakai baju nggak usah warna-warni gini? Sakit mata saya lihatnya. Gila. Baju aja diatur-atur sama doi. Kasihan itu keyboardnya. Sorry. Sorry ya keyboard. Kamu kenapa sih? Semenjak kantor kamu rencana ekspansi, jadi kayak bawa beban berat banget gitu. Ya abis gimana, Go? Ini kan masa depan kantor. Ya pasti berat lah. Tahu nggak, kamu itu nggak perlu bawa beban berat itu sendirian. Kan ada aku, ada teman-teman kantor kamu juga. Dan ada ini nih, say sapi sambel luat. Apa coba hubungannya? Ini nih, kamu cobain deh. Kamu gigit say sapi yang sudah dikasih sambal luat ini. Biarkan pedesnya take away all your problems. Gila, pedes banget. Yeah.
Gimana? Hilang kan bete kamu? Ya iyalah hilang. Ketutupan sama pedes. Gila ini pedes banget, sumpah. Tapi ya sih, bete aku hilang sih. Tapi ini pedes banget, gila. Udahlah sayang. Kamu gak usah banyak pikiran. Pokoknya, apapun yang bikin kamu down, nanti juga bakal hilang sendiri kok. Trust me, it will disappear by itself. Kopi kok gulanya banyak banget sih? Tahu kan, kalau ada penelitian bahwa itu gak sehat, mendingan kopi pahit aja. Kali ini Cigo salah. Ini orang yang bikin hidup gue susah, bukan yang ngilang, malah makin ribet. Kopi aja diatur sama doi. Itu juga Arabica kan? Arabica kan asam. Sangat tidak cocok dengan gula. Harusnya kamu minum kopi pahit. Kenapa nggak robusta aja? Kopi-kopi gue, kok dia yang ribet? Bingung kan? Referensi yang kemarin aku kasih itu, nah aku cuma mau bunganya. Aku nggak mau kain-kain yang di atas itu loh, terlalu rame. Oke. Itu pacar kamu? Tunangan saya, Bu. Pacaran aja terus sampai sukses. Nyolot lagi. Nih kamu ketik ulang terus email ke saya ya. Iya, makasih Putri. Jelek. Ya, ibu seleranya jadul. Ini tuh selera anak zaman sekarang banget loh, Bu. Kamu pikir yang beli barang-barang kita ini anak zaman sekarang? Setahu saya beli barang-barang kita itu usianya sudah di atas 50 tahun semua. Nah iya, justru itu, Bu. Kita harus bisa meyakinkan mereka untuk bisa berubah dari selera zaman dulu ke selera zaman sekarang. Gak masuk akal. Masa kamu paksain orang yang usianya di atas 50 tahun harus dengerin musik BTS? Sedangkan dia sukanya Bon Jovi. Ini orang bener-bener kayak dementor, menghisap jiwa positif gue jadi negatif. Gak ngerti. Kata Mas Sugimin, lo itu perlu istirahat. Lisa, lo manggil gue Sugimin sekali lagi gue jambak beneran ya. Takut. Tapi Lisa tuh bener juga. Seperti lagunya NCT Dreams ya, yang judulnya Chewing Gum. Liriknya gini nih. Pungson, buroba, nega-nega, koji, dagaga. Yosim, sure, burubon, chewing gum. Oh, dia joget. Referensi lagu-lagunya doi itu, referensinya lagu-lagu itu lunak deh. Bawel lu. Capek. Lumayan. Terus tadi joget intinya buat apa? Intinya tuh gue mau ngasih tahu kalau lagu tadi itu ya, dia pengen bilang ngasih pesan kalau kita tuh mesti niup chewing gum kita jadi balon yang besar. Terus kita lihat balon siapa yang paling besar. Nah, lu tuh mesti punya rasa percaya diri karena lu tuh punya kemampuan yang orang lain gak punya. Gitu pesannya. Oh, gitu. Iya, tapi tetap aja sih lagu tulang lunak. Tulang lunak lu pikir ayam. Barang udah dikirim apa belum? Ya, udah kok. Beres. Oke.
Nah kan, oke. Iya, sama siang Bapak. Iya Pak. Oh gitu. Oh iya. Oh iya, 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 iya. Ya, sama siang. Siapa? Klien. Gimana? Katanya barangnya terlalu kekinian. Mereka gak suka. Waduh. I told you, Clarissa. Klien yang beli barang kita itu usianya sudah di atas 50 tahun. Mana cocok dengan desain kekinian kamu itu? Ya Bu, kali ini saya salah. No, bukan cuman kali ini. Kamu itu selalu salah. Kamu nggak bisa paksain selera kamu ke mereka. Kantor ini dibuat bukan untuk memenuhi selera kamu. Ya maaf Bu. Kalau maaf berlaku, penjara kosong. Sekarang kita berpotensi besar untuk kehilangan klien kita. Apa pembelaan kamu? Mau nangis. Gimana nih menurut lo? Mending gue nangis aja sekalian? Atau mending gue ngelawak untuk ngeredam emosi Bu Bos? We'll be right back.